Konferensi Badan Eksekutif Mahasiswa Sumatera Barat mengadakan aksi tolak rancangan Undang-Undang Omnibus Law yang dilakukan di depan gedung DPRD Sumatera Barat. Aksi ini merupakan bentuk ketidaksetujuan mahasiswa sebagai representasi masyarakat dengan menolak rancangan Undang-Undang Omnibus Law yang dianggap banyak merugikan buruh. Di antaranya, akan menghilangkan upah minimum, menghilangkan pesangon outsourcing dan kontrak kerja yang bebas, bebas masuknya tenaga kerja asing yang tidak memiliki skill, hilangnya jaminan, dihapuskannya sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak memberikan hak-hak buruh, dan semakin mudahnya pengusaha memecat buruh yang justru membuat kondisi kerja semakin buruk. Kali ini, mahasiswa menyayangkan Ketua DPRD yang tidak berada di tempat. Hari ini Ketua DPRD ataupun petinggi dari DPRD tidak ada di tempat, kapan Ketua DPRD bisa ada di tempat? Hari ini kami mohon maaf, selaku wakil Anda di DPRD ini, tidak semua bisa hadir di sini. Semua aspirasi Anda hari ini sampai barang itu ke Jakarta. Sumatera Barat sebagai representatif warga Sumatera Barat untuk menolak RUU Omnibus Law. Untuk sampai saat sekarang ini, tuntutan ini masih belum disahkan oleh Ketua DPRD dan belum diterima. Untuk RUU Omnibus Law yang belum Sumatera Barat nyatakan untuk menolak, maka kita akan melaksanakan aksi berikutnya. Untuk itu terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyampaikan suaranya, menyampaikan aspirasinya, dan kita tuntut DPRD untuk menandatangani tuntutan ini berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian liputan hari ini. Saya Rahmanifia dan kami bertugas melaporkan.